Okey, tadi terputus. Ini dia asam siaga asam tempoyak. Bahan-bahannya tempoyak kita blend dengan tempoyak kita blender dengan cili, cili api dan juga kunyit. Dan kita masukkan, kemudian masukkan ikan, masukkan air, masukkan bahan-bahan kita blend ni. Kita kacau sebati sampai betul-betul sebati, baru kita on api dapur eh. Dan ini ada daun kesum. Kalau anda ada daun kantan, bunga kantan, boleh juga masukkan bunga kantan. Kalau tempoyak ni tak berapa masam, anda boleh tambahkan dengan asam keping, satu ataupun dua keping, okay. Dan juga seperti biasa, garam secukup rasa lah ya. Garam secukup rasa. Jadi asam keping. Anda boleh cuba, mudah saja, resepinya tak perlu tumis, sebelum minyak-minyak bagai. Dia punya resepi dia tempoyak, cili api, kunyit, daun kesum, bunga kantan dan juga apa saja ikan yang lain sekian. Kalau ikan patin pun boleh juga, ikan patin. Biasanya ikan patin lah, tapi ikan patin tak ada. Saya ada ikan siakap saya kat rumah ni pun boleh lah ya. Okey, mudah saja. Selamat mencuba. Dapur ketuk-ketuk dapur berasap.